Karena hiburan itu dia akan menaikkan hormon kita, hormon kebahagiaan, dan hormon kebahagiaan itu katanya membuat imunitas kita naik. Jadi hati-hati, tetap optimis yang di rumah, jangan pesimis, jangan putus harapan, bahagia-bahagia aja. Dan apa namanya, hari ini dikasih kesempatan oleh RCTV dan juga Indonesia untuk berpartisipasi, mengajak banyak orang untuk berdonasi. Semoga yang terkumpul bisa banyak dan bisa bermanfaat untuk banyak. Pertama kali keluar rumah ya, karena biasanya kan memang ada beberapa pekerjaan tapi dilakukannya dari rumah, kayak konser di rumah aja gitu. Jadi apa namanya, cuman kali ini mungkin ada kesulitan kalau misalnya untuk dilakukan dari rumah. Jadinya pihak SCTV dan dosennya meminta saya untuk datang ke studio. Terus saya nanya kan ada siapa aja, ternyata Agnes juga ada, terus ada Armela tadi juga ada, ada Irfan, ada mas-mas cantik-cantik. Pokoknya komplit sih, cuman yang pasti semuanya social distancing, physical distancing, dan juga tidak ada penonton sama sekali. Kalau untuk persiapannya sendiri, saya kebetulan nanti akan menyanyi di lingkungan orkestranya. Mulai orkestra, dan itu semua mulai orkestra udah di take dari rumah masing-masing. Semua orkestra yang banyak di rumah masing-masing, dan alhamdulillah nanti dari hasil bagus, hasil yang bisa sama dia hari ini ada 4 lagu ya. Biasanya seperti apa tuh? Biasanya seperti apa? Puasanya alhamdulillah sih lancar ya, tapi jadinya bangun siang terus habis sampai subuh. Jadi bangun, jadi agak kembali-kembali sih waktu tidurnya, malam ya nggak usah tidur. Terus bangun jadi siang gitu, tapi karena nggak ada kerjaan keluar rumah, jadi ya dinikmati aja lah gitu. Ada di rumah, sama yang lainnya ya, rebahan, nonton drakor. Tapi yang pasti aku banyak melakukan yang apa ya, yang bisa dibilang produktif lah. Misalnya yang biasanya saya nggak bisa ikutan kelas, saya dari waktu itu ingin sekali belajar kelas skenario film. Tapi dulu nggak pernah punya ada waktu. Kali ini punya ada waktu, saya bisa ikutan online, jadi belajar lagi. Mungkin ada beberapa juga rekaman yang dilakukan dari rumah. Mungkin merantau jadi bulan berikutnya, maksudnya mungkin selama di rumah aja. Nggak terlalu sih, aku biasa aja sih. Kalau naik pun paling 1 kilo, aku nggak mau sumpah sih. Kalau aku udah berasa naik, ya paling aku turunin harus sumpah. Mereka berbeda nggak sih untuk puasa di tahun ini dengan tahun juga? Karena kan ini bersama dengan wabah COVID di Indonesia. Beda sekali. Ya, anggap aja kita ngumpulin ibadahnya lebih banyak lagi lah, insya Allah ya. Karena di tahun ini kita dituntut untuk, selain berpuasa, kita dituntut untuk lebih memperhatikan orang lain. Sekarang kita semua puasa, satu teratanya sama, sesama manusia, kan muslim semua berpuasa, bahkan umat yang bukan umat muslim mereka juga ramai-ramai bertoleransi berpuasa. Tapi yang saya mau ingatkan, jangan lupa ketika kita mau berbuka dan kita menyiapkan makanan, jangan lupa untuk siapkan juga kepada tetangga-tetangga kita, mungkin ada yang tidak memiliki bahan bukaan. Ketika kita jalan keluar, ternyata di luar banyak yang tidak memiliki buat berbuka. Itu yang istimewanya tahun ini. Ayo sama-sama kita berbuka bareng-bareng. Kita makan yang enak, kita berikan juga kepada orang lain.